Oke, kembali lagi di Belajar Bareng Moreo. Nah, di sini kita akan membahas soal kelanjutan dari fluida statis untuk soal nomor 21 sampai 25. Nah, jangan lupa teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu supaya tahu kelanjutan dari latihan-latihan soal. Soalnya di Belajar Bareng Moreo ini kita bakal membahas soal fisika, kimia, sama matematika baik SMP, SMA ataupun nanti soal-soal yang dari SBMPTN sampai dengan ujian nasional. Gitu ya. Yuk, langsung saja mulai ke nomor 21. Seorang juru selam sedang memeriksa kerangka kapal di dasar laut yang berada 30 meter di bawah permukaan air. Massa jenis air laut 1,03 gram per cm kubik. Tekanan air laut di tempat itu adalah... Nah, berarti di sini kan kita karena ada kedalaman, berarti kita ngomongin terkait dengan apa nih? Kapal selamnya ya. Nah, ini berarti kita ngomongin tekanan hidrostatis. Rumusnya apa? Rho G. Nah, ini kan tekanan hidrostatis. Ya udah kita bisa dapat nilainya dengan kedalaman 30 meter. Yuk, kita masukin berarti P hidrostatis sama dengan rho-nya berapa? 1,03. Jangan lupa kalau kilogram ke meter kubik berarti harus kali 1000. Berarti ini jadi 1030 kilogram per meter kubik. Nah, terus kemudian kalikan gravitasinya berapa kalau nggak diketahui? Berarti 10 cm per second kuadrat. Kedalamannya berapa? 30. Ya udah, berarti tekanan hidrostatisnya nolnya kita kumpulin, berarti ada 3 kan nolnya? 1 2 3 berarti kali 10 pangkat 3. Satuannya apa? Newton per meter per segi. Nah, 103 kali 3 berarti berapa? 309. Nah, berarti boleh kita tulis jadi 3,09 kali 10 pangkat 5. Ini kita majuin 2 berarti jadi tambah 2. Berarti satuannya adalah jawabannya adalah 3,09 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi atau Pascal. Berarti jawabannya adalah yang beta. Nih. Next untuk soal nomor 22. Ke nomor soal 22. Sebuah benda berongga akan terapung dalam air jika massa jenis benda. Nah, ini konsep hukum Archimedes kan? Sebuah benda mengapung, berarti kan mengapung ilustrasinya kira-kira seperti ini, ya kan? Berarti di sini dia akan mempunyai gaya berat, W benda, oke? Di sini dia punya FA atau gaya Archimedes atau gaya apung. Nah, syaratnya ketika mengapung berarti dia apa? Rho benda itu kurang dari rho cairan atau fluidanya, gitu. Berarti jawabannya yang mana? Sebuah benda berongga akan terapung dalam air jika massa jenis benda. Berarti kan massa jenis benda nih. Kata kuncinya massa jenis benda. Kita cek untuk yang D dan E. Wah, ini nih. Berarti jawabannya kurang dari massa jenis A air. Berarti jawabannya adalah yang E untuk kasus ini. Rho benda kurang dari rho air. Gitu. Yuk, ke soal selanjutnya nomor 23. Sepotong kayu terapung dalam minyak, massa jenis minyak 800 kg meter kubik hingga seperempat bagian volumenya berada di atas permukaan minyak. Massa jenis kayu tersebut adalah, nah ini masih hukum Archimedes yang seperti ini kan. Dia bilang apa? Ini adalah minyak. Minyak kan. Densitasnya 800 kg per meter kubik. Nah, hingga seperempat bagian volumenya berada di atas permukaan minyak. Berarti ini kan seperempat nih. Berarti sisanya di sini berapa? 3/4. Gitu. Berarti gaya-gayanya apa? FA itu sama dengan W benda. FA-nya kan ke atas. W bendanya ke bawah. Gaya-gayanya. Oke. Nah, FA apa? Rho cairan kali G kali volume tercelup. Kalau W benda berarti adalah massa benda kali kan gravitasi. Tapi masa boleh kita cari nih dari persamaan ini. Rho sama dengan M per V. Berarti M itu adalah rho kali V. Berarti rho benda kalikan volume benda kalikan gravitasi. Sama dengan rho cairan kali gravitasi kalikan volume tercelup. Nah, ini tercelup. Kalau ini volume total benda. Nah, gravitasi bisa kita coret kan? Berarti sisanya adalah ini kan rho cairan 800.
volume terselup 1/4 dari 3/4 ya. 3/4 volume total. Row bendanya kita ditanyain, volume totalnya ya volume total. Tuh, berarti kita coret kan? Nah, berarti row bendanya adalah 3/4 dari 800. Berarti berapa? 600 kg per meter kubik. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu. Yuk, selanjutnya kita ke nomor 24. Drum yang memiliki volume rata-rata 450 liter digunakan untuk membuat jembatan ponton. Jika setiap drum menopang gaya 1500 newton, bagian drum yang tercelup sebesar, berarti kan ceritanya ini kan ini, jembatan ponton itu jembatan dari drum. Jadi kira-kira seperti ini bentuknya nih. Nah, terus di sini kan gabungan-gabungan banyak drum ya. Tapi untuk kasus ini kita lihat cuma satu doang. Nah, ini gini nih, ini di sini airnya. Oke kan? Berarti kan ini kita dapat volume totalnya adalah 450 liter. Ya kan? Gayanya berarti FA-nya itu adalah 1500 newton. Bagian drum yang tercelup adalah, nah, berarti kan di sini nih. Tunggu, ini oh, menopang gaya berarti ya benar FA-nya. Yuk, kita masukin FA itu sama dengan rho G, rho celup airan kali G kali volume tercelup. Oke kan? Nah, berarti FA-nya berapa? 1500. Rho cairannya kan air, berarti air itu adalah 1000, ya kan? G-nya 10. Ini adalah volume tercelup. Kita nggak tahu yang tercelup berapa, ya kan? Nah, berarti di sini ketemunya adalah volume tercelup itu adalah 1500 dibagi dengan 10.000, ya kan? Berarti volume tercelupnya adalah 0,15, benar? 1, 2, 3, 1, 2 dicoret, 1, 2 dicoret. Nah, benar. Berarti 0,15 meter kubik karena kita satunya SI semua ini, ya kan? Berarti kalau jadiin liter jadi 150 liter, turun 1000 kan? Nah, berarti volume tercelupnya itu adalah fraksinya berapa? Kalau fraksinya berarti 150 dibagi volume total ini 450, jadinya adalah 1/3 bagian. Berarti jawabannya adalah yang D, seperti itu. Oke. Nah, sekarang ke nomor 25. Sebuah benda homogen mengapung di atas air. Rho air 1 gram per sentimeter kubik dan 7/10 bagian dari benda berada di bawah permukaan air. Maka massa jenis benda adalah, nah, ini ilustrasinya kan seperti ini nih teman-teman. Seperti kayak ini kan, 7/10 bagian. Nah, di permukaan kan ini, di bawah permukaan. Ini berarti di sini sisanya adalah 3/10. Ingat, kalau yang kita pakai untuk Archimedes adalah volume yang tercelup. Berarti di sini yang ditanyain apa? Massa jenis benda. Berarti kan kesetimbangan gaya-gayanya adalah FA sama dengan W. F apa? Rho cairan gravitasi kali volume tercelup sama dengan W. W-nya itu adalah berat benda. Berarti adalah massa benda kalikan gravitasi. Kita bisa coret nih kayak gravitasinya. Kita bisa jabarin juga massa benda itu berarti adalah rho benda kalikan volume benda. Ini rho cairan kalikan volume cairan. Nah, karena ditanyain rho benda, berarti rho benda itu adalah rho cairannya berapa? Di sini air berarti 1 gram per sentimeter kubik. Volume tercelup berapa? 7/10 dari volume total benda, ya kan? Berarti ini volume benda ya tetap volume total aja. Nah, berarti kita coret nih. Volume total. Nah, berarti rho bendanya adalah 0,7 gram per sentimeter kubik. Berarti jawabannya adalah C. Gitu. Oke, untuk video part 5 ini cukup sekian sampai di sini. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lain supaya untuk ulangan nanti teman-teman bisa dapat nilai yang bagus.